Hello, hai, assalamualaikum, salam sejahtera, alhamdulillah. Selamat datang ke YouTube channel saya, Sampan Dakar. Alhamdulillah, syukur aku masih lagi diberi kesempatan, kesihatan, ruang dan waktu untuk aku terus berkongsi sebarang maklumat, informasi, tip-tip, tip-tip nak main tipu ke apa semua berkenaan enjin motor lah. Dan macam orang tahu, aku lebih penjurusan aku lebih kepada penjurusan pula. Pengkhususan aku lebih kepada penggunaan degree wheel. Okey, first sekali aku nak cakapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang sudi subscribe YouTube channel aku. Sekarang pun dah lebih 50,000 seperti yang aku janjikan. Cukup 50,000, aku akan buat satu kontes untuk ambil 3 orang yang terpilih yang aku rasa sesuai untuk aku jemput datang ke workshop kami yang tak seberapa ni. Selama 3 orang. Macam kenapa tak ambil 10 orang? Sebab ruang tak muat dan aku nak keselesaan dalam pembelajaran. Waktu kita ambil 3 orang, aku akan buat kontes macam sebelum ni. Sebab itu hari RM25,000 pun aku buat kontes. So macam aku beritahu, setiap RM25,000 insyaAllah, jika aku diberi kelapangan, kesihatan, ruang dan waktu, mana tahu nanti kita pindah bengkel sempit dah tak boleh nak buat ke apa kan. Ha, tu masalah juga kan. InsyaAllah kalau ada rezeki, setiap cukup RM25,000 aku akan buat kontes untuk kelas tu lah. So macam mana nak join kelas tu, ha, tu nantilah, tu next video. Sebab sekarang ni wabak masih belum selesai, so memang kita tak boleh berkumpul. Jadi kelas tu hanya aku akan buat bila selesai je wabak ni. Aku akan umumkan lah cara macam mana korang nak join kontes. So kontes tu simple je, tak ada susah-susah pun. Tak ada pula suruh korang selfie ke joget TikTok ke, tak ada pun. Right, so terima kasih sangat-sangat kepada yang dah tengok, yang subscribe. So aku halalkan je, korang nak download tak masalah. Banyak orang mesej, bang saya nak download, boleh? Boleh download, aku halalkan je, tak ada masalah. Selagi ilmu tu bermanfaat, selagi ilmu tu berpanjangan, insyaAllah adalah saham-saham akhirat kat aku sikit. Dan juga untuk kawan-kawan aku yang sponsor barang-barang lah, adalah juga sound sikit, top up sound sikit kan. Right, so untuk video kali ni, Setelah sekian lama kita tak ada video diecam. Perasan tak? Lama aku tak buat video diecam. Sebab apa aku tak buat video diecam tau? Sebab aku malu dengan kawan-kawan aku semua sekarang ni. Sebab diorang cakap, sang lepas aku buat video tu bagus sang, banyak orang mula faham. Habis dah, kebanyakannya kita boleh kata habis dah cerita low cam untuk top speed, high cam untuk typical. Alhamdulillah dah tercapai lah satu matlamat kat situ. Tetapi timbul masalah baru sang, dia cakap. Masalah apa? Customer sembang pandai, dia orang goreng pula pemain-pemain ni tau. Sama yang pergi tu pun kau, dia orang pergi sembang tu kat kawan-kawan aku, yang mana kawan-kawan tu pun sumber rujukan aku. Sama-sama kita merujuk-rujuk masalah apa semua. Nah, tu kan yang pelik, korang cakap apa? Aku ha kan je sang, malah nak cakap apa. Kita bila kita tengok video, macam video aku tunjuk, aku pun tersilap juga. Lepas tu aku tak buat lagi video dial ni pun sebenarnya. Lepas tu aku buat yang basic je dulu kan. Bila kita tengok yang aku dial ni, reality, korang nampak senang kan? Senang kan? Nampak nombor, sound cerita nombor macam ni, macam ni, macam ni. Nampak senang, macam korang rasa korang tahu. Tapi sebenarnya korang tak faham lagi. So bila kita tak faham, kita tak perlu nak sembang pandai kat pomen. Dia pomen, dia tahu dia nak buat apa. Dan aku pun dulu lagi aku dah cakap, tahun lepas lagi aku dah pesan, jangan pelekeh pomen yang tak guna degree wheel. Ni sampai tahap ada yang pelekeh ni, motor tak pandai pun, tarik rantai pun pergi bengkel lagi. Apa benda korang ni dah sembang degree wheel kat pomen? Orang yang tak buat, tak guna degree wheel tapi pandai, dia pandai, dia cakap atas pengalaman dia berpuluh tahun, berpuluh biji enjin hancur. Kita guna degree wheel ni adalah asas guide kita supaya kita taklah pecah banyak enjin sangat. Tapi macam mana pun laju kena pecah enjin dulu. Tapi macam mana nak modify, saya mau modify tapi takut enjin pecah bang. Aku bila orang mesej, agak-agak pecah tak enjin? Pecah saja aku cakap. Cakap pecah. Sebab tu aku kurang nak buat video dari cam ni. Tapi bila ada cam yang special, pelik-pelik, baru aku buat video lah. Video yang dah ada-ada aku tak tenang, aku tak buat apa ni. Bila ada yang pelik-pelik aku buat. Okay, so apa yang pelik kali ni? First kali tengok cam ni colour pink. Memang sengaja dicat colour pink lah. Okay, cam ni, sebab apa aku buat video dial ni tau? Cam kali ni special sebab kali ni kita akan dial cam ESPY. Dekat India ESPY, tetapi menggunakan Roka Arm Bodenas GT 18. Ada pakai bearing lah. Macam video itu tadi aku cakap, kita pakai Roka Arm bearing bukan sebab nak bearing, kita sebab nak ratio. Memang aku tahu kat pasaran ada jual KSPY, Roka Arm bearing untuk ESPY, tapi kalau tak ada ratio ni aku memang malas ambil port lah. Senang je. Sebab kita nak ratio sebenarnya. Ratio tu lebih efek kan. Boleh rujuk video lepas aku dah cakap kan? Dia naik sikit dapat banyak. Sebab tu dia lagi cepat acceleration dia. Okay. Dan aku pun ada mention dekat video itu hari, bila kita tukar je Roka Arm, maksudnya tukar Roka Arm motor lain masuk motor ni, contoh ESPY masuk Roka Arm Legenda ke apa, cam tu ni kena custom mengikut Roka Arm yang kita nak pakai atas perkiraan angle head kita balik. Haa, macam tu. Ini bang, habis kalau saya ke ESPY, motor ESPY, tukar Roka Arm ESPY juga tapi racing, cam pun nak kena tukar ke? Salah agak tu. Cakap bila kita tukar Roka Arm yang lain. Faham, faham yang tu je, yang lain. Maksudnya motor lain masuk ke sini.
Jadi bila bentuk bila pakai rekaan bearing pun bentuk dia pun lainlah. Kan? Bentuk dia pun lain. Oh, jauh kan? Tak apa, lagi dekat kan. Lagi terdekat kan. Ha, jadi bila kita buat cam sampai macam ni, macam ni kita nak pakai cam apa? Very the low cam. Tak boleh nampak macam pendek bodoh, haran jadah punya pendek ni. Tapi keluar dia gila babi pula tak lagi. Taklah kat tu. Kan? So sama-sama hari ni kita akan mendial enjin ESPI menggunakan rokaan bearing Bodenas GT128. Apa jadi dia? Ha, kawin songsang dah ni. Right? So, jom. Lama tak buat video dial kan? Ha. Okay, so macam aku cakap, kita akan pakai cam special, custom menggunakan rokaan ni lah. Nampak? Ni rokaan bearing type bearing lah. Bodenas GT128. Ni rokaan original ni. Ha, ni rokaan original. Dan cam bila nak pakai bearing, nampak bentuk dia pun tak zoom pula dah. Ha, macam tu. Ha, bentuk dia pun nampak seperti telur komodo. Dan kadar ketiduran dia pun nampak tidur tak bangun ni cam ni. Cam ni tidur tak bangun punya spek ni. Ha, orang tanya aku ni spek apa sah? Ni spek cam tidur tak mau bangun dah ni. Kan. Sekarang ni berapa tinggi cam ni tau? Mana pula kaliper aku? Aku tak bawah ni tadi. Cam ni bila kita nak bermain dengan rokaan ratio, dia tak perlu tinggi-tinggi sangat dah. Kenapa dia tak zoom sangat? Okay, kita tengok base dia apa? Base dia kita dapat lebih kurang 19 lah. Lebih kurang 19. Sini 25 lebih sikit. Maksudnya, lift cam ni lebih kurang dalam 6 point something je. Ya, 6 point something je lift cam ni. So, minyak dengan exhaust tinggi lebih kurang je ni. Kita dapat exhaust tadi. Haa, baru zoom balik. 6.2 lah lebih kurang. Kadar tiduran dia melampaui tahap tidur nyenyak. Musim PKP ni makan tidur makan tidur lah. Ha, macam tu lagi nampak kan. Tak ada aku cat bagi nampak lagi. Ha, cam ni kita cat colour pink supaya mampu mengekang kesetanan dia. Ha, ni conteng-conteng ni bekal waktu kita duk edit-edit RAM apa semua tu lah. Ha, kalau orang yang biasa buat cam tu tahu nampak bekal conteng, ares lah. Edit teruk. Ha, edit teruk lah. ESPI kita wedding. Ha, kalau macam ni. Rokaan wedding tu ni yang jalan rokaan apa ni, rokaan Chris. Ha, tidur juga. Ha, ni cam mentah. Tapi bila nak buat cam yang terkangkang macam ni, cam mentah tak boleh dah. Dia kena wedding juga. Tak cukup. Sebab dia punya tidur tu angle tak cukup. Sebab dia tidur lagi. Ni tak cukup lagi. Ni bangun dah ni. Ni pukul 1 dah bangun dah. Ha, ni masih tidur lagi. Okay. So jom kita akan dial cam ni lah. Kan? Tapi nak pakai cam ni, head tu pun kena ubah dah sekejap. Nampak tak? Korang nampak tak? Nampak kat situ? Haa tu. Haa tengok tu. Kat sini ada boost. Di sini kita kena water. Kat sini pun kita kena korek juga. Baru lepas lah. So aku pun ikut malas nak tunjuk benda-benda ni. Sebab bukan tak mau tunjuk apa. Sebab bagi aku, bila orang yang nak pakai rokaan yang pelik-pelik macam ni, akal dia dah panjang dah. Haa dia bukan jenis abang nak pakai cam macam tu bang. Tapi abang boleh ajar saya tak nak pasang macam mana? Haa tu memang orang yang buat cam pun dia memang takkan jual lah cam kat orang macam tu. Bukan kita tak nak jual, bukan kita tak nak tolong orang, nanti lagi banyak sakit kepala daripada untung dia. Yang ni aku tak buat boost lagi belah atas ni. Aku belah bawah dah buat dah water boost, tapi water lebih kurang je sebab enjin ni bukan nak jalan pun, ni memang untuk sukat je. Nampak eh? Nampak tu? Ni pun kita kena injak, kalau tak nanti buff tak kena. Kalau yang nak pakai ni kena, nak pakai cam pelik-pelik ni akal kena panjang lah, kata cakap tu je. Jadi kena kreatif lah, kena kreatif. Nak pakai pelik-pelik, ha, kena kreatif lah ni. Nak pakai pelik-pelik tu nak peningkan kepala kita, kita tak nak pening kepala. Right, so aku pasang dulu. Sekejap kita dial. Okay, cam dah bawa masuk. So, macam biasa. Lama tak sebut ayat macam biasa tu kan. Right, kita bubuh lah marking lebih kurang ni. Sebab bila degree nak bubuh kat mana pun punya pasal lah, tak masalah pun. Tak ada isu pun. So, macam biasa kita perlukan whiteboard dan marker pen. Harap marker pen aku tak lipat aku kali ni. Okay, so first sekali, mula-mula sekali kita akan ambil bacaan exhaust tutup. Sebelum tu lupa, takut ada yang baru tengok kan. Baru tengok video ni, yang dah pro tak apa, tahu dah sang petak-petak tu. Tak apa, aku tunjuk yang tak tahu. Ni exhaust close. Sini ruangan exhaust open. Sini ruangan intake close. Sini ruangan intake open. Okay, tengok piring ni. Nampak kan? Aku cuba jelaskan. Right, so piring ni ada 4 bahagian. Sini sini ke sini 90, sini ke sini 90, sini ke sini 90, sini ke sini 90. Mewakili 360 darjah satu bulatan. Walaupun table kita adalah 720, tapi kita tetap reading macam ni lah. Okay,
So dia akan buka dalam ruang dia, dia akan tutup dalam ruang dia. Bila dia buka pada bukan tempat dia, kita panggil dia negatif lah. Contoh minyak buka duduk kat tempat exhaust close, takkan exhaust close ni tengok saja, exhaust close mesti kibainya tolak balik pergi sana, tak sesuai lah waktu tu. Itu untuk performance cam lah. Tapi kalau cam standard, majority dia dah memang minyak buka kawasan sini, tapi rem dia buka lagi awal lah. Tu nanti lah cerita lain pula kan. Okay, so first kali macam biasa kita dive, kita akan dapat exhaust buka lu cukup. Tengok tadi chain lu rantai keteng, rantai keteng tepet sekurang. Okay, so kita mulakan. Kita tengok meter exhaust. Tengok meter exhaust bergerak satu pusingan penuh ataupun 1 mm. Kau ada kerja tersang kami kita, tak ada tak ada satu pusingan penuh. Tengok nombor kat piring. Sekarang ni exhaust buka dalam ruangan dia. Okay, betul. Nombor 55. So just right down here 55. Speaking terus, lama tak buat video dive. Okay, lepas kita buat yang ni, kita akan dapat yang ni. Ya, yeah, ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3, nombor 4 kita akan dapat. So lepas exhaust buka, kita akan dapat minyak buka. Kita pusing je lagi, teruskan pusingan tanpa menghiraukan sebarang pergerakan dekat meter ni. Kita tengok meter minyak, bak meter minyak sudah mula bergerak. Cukup satu pusingan. Okey, kita ambil nombor dekat piring. Sekarang ni nombor dekat piring duduk dalam ruangan dia 25. So tulis sini 25. Weh, dua pun macam apa ya. 25. Okey. So lepas tu nombor 3, kita akan dapat exhaust tutup. Okey, untuk sebarang menutup, macam tadi buka, exhaust buka dengan minyak buka, nampak? Kita pusing satu pusingan baru kita ambil nombor. Untuk sebarang menutup, kita kena tutup sampai habis. Tutup sampai habis. Nampak gerak piring, meter dah tak jalan, dah tutup habis ni. Kita reverse balik satu pusingan. Tadi hang pinjam satu, balik hang pulang balik satu lah. Ha, macam pinjam duit kawan-kawan lah. Janji nak bayar, bayar. Ha, lipat, lipat balik kawan-kawan macam tu. Okay, sekarang ni nombor dia masuk dalam ruangan exhaust close dan duduk di angka 32 darjah. Oh, macam ni darjah. Nampak canggih sikit. Okay, sesudah tu. Sesudah tu bahasa tu pun. Sudah tu kita teruskan pusingan. Tengok, teruskan pusingan sampai meter minyak habis. Habis saja tu. Sikit, sikit condong sikit lagi meter ni. Duduk tepat dah tadi tu. Dah habis macam ni, reverse balik satu pusingan. Sama lah. Okay, duduk dekat apa tu? 70. Gila babi tu. 72 tu. 72 duduknya. Okay, 72. So ini adalah nombor yang kita dapat dial ni. Kita tak buat pula table semua lagi, betul? Ha, siapa yang dah tengok video aku tahu, betul sang, nombor ni kita kena ubah dulu kan. Nampak nombor macam ni, apa kita kena buat? Kita kena ubah dulu. Macam mana cara nak ubah? Ha, jom kita pergi buat lebih besar. Okay, so tadi kita dah dial, kita dapat nombor baik macam ni lah. Okay, ni intake, ni exhaust, open, sini close. Kita dapat 25, 72, 55, 32. Right. So ni nombor yang kita dapat. So nak buat apa nombor ni? Tak ada orang lu tengok. Dai bukan main, lepas tu buat apa nombor? Tak tahu. Tak tahu, tak boleh lah. So sekarang ni kalau kita lukis macam ni, lama tak lukis ni. Okay. Ha? Nak tengok kat mana kedudukan nombor-nombor tu tau. Dia kan macam 4. Kan macam 4 macam ni lah lebih kurang. Okay. Sini X close, sini X open, sini in close, sini in open. Kan? So kalau ikut piring, sini adalah TDC, BDC, sini before bottom dead center, after bottom dead center, before top dead center. Sini ruangan untuk after top dead center. Right. So sekarang ni nombor ni dekat mana tau? Kalau kita tengok pada piring ni yang aku lukis ni, walaupun herot sikit, abaikan je. Sekarang ni duduk sini tau. Minyak buka kat sini. Duduk kat sini. Minyak buka, pusing, buka. Tutup dekat 72 lebih kurang lah sini. 72 ni jauh ni. 72. Okay. Sekarang ni dia duduk macam ni. Exhaust pula kan? Exhaust 55. 55 dekat sini ni. Lebih kurang lah. 55. Pusing. Exhaust tutup 32. Sini. Dia punya kedudukan tu tak seiring sejalan kan. Sebab apa tak seiring sejalan? First kali kita tengok nombor ni tak sekata kan. Kadar buka buka tutup dia, buka tutup dia tak sama. Memang tak semua cam sama. Kadang-kadang kalau minyak degree besar, exhaust kecil, memanglah mampus nak sama, memang mampus takkan dapat sama punya. Tetapi
kurang-kurangnya janganlah terlampau jauh sangat kan, sebab dia akan efek dekat motor. Kena faham tau, kita dial cam bukan sebab nak cantikkan nombor. Kita kena faham sebab apa kita tukar kedudukan nombor, sebab kita nak ubah respon motor, bukannya semata-mata nombor. Dan daripada nombor ni lah guide kita kepada compression ratio kita, rod apa, stroke, overstroke, underscore engine apa semua, semua akan sangkut dekat sini lah. Okay, so kat mana yang agak celaru kat sini tau? Sekali kalau yang dah biasa tengok video aku, aku ada susunan nombor aku macam ni. 5, 35, 10, 40, 15, 45, 20, 50, 25, 55, 30, 60, 35, 65, 40, 70. Okay, tengok kat sini. Kita tengok minyak balik. Minyak 25. Minyak sini tutupnya 72. Dekat sini kita mula jauh dah. Sini 55. Bukannya 32. Ha, duduk sini. Nampak? Dia tak sama level, sama level lah, tak sama level kan. Tak sama level. Jadi bila dia duduk terlalu jauh macam ni, dia akan mengubah dan mengganggu perjalanan enjin kita. Kan? Maksudnya jadual-jadual enjin dalam tu apa yang berlaku, dia akan kacau sikitlah. Jadi cara untuk memudahkan enjin tu bergerak, kita perlulah selarikan dia untuk bagi respon motor tu betul. Nampak? Kita bukan ubah ni semata-mata sebab dial. Maksudnya kalau dah dial sekali pun nombor 100% sama pun, kalau motor respon beza, kita kena ubah lagi nombor tu. Tak semestinya nombor yang cantik adalah nombor yang terbaik. Tapi permulaan nak jadi terbaik tu perlukan nombor yang cantik. Ha, dia macam tu. Okay, ya? So ni memang bukan dia ni. Ni dalam kelompok pun bukan kelompok dia ni. Ha, kalau kelompok kita asingkan macam ni lah lebih kurang kan. Ha, dia bukan race dia ni. Boleh pakai tapi kalau macam aku, bagi aku secara peribadi kurang menarik bagi aku. So macam mana kita nak ubah nombor-nombor dia? Mana whiteboard aku? Whiteboard pula duster. Tak ada duster, pakai kain je lah. Oi. Allahuakbar. Ya, mamuk. Padam sikit dulu. So macam mana nak ubah dia tau? First kali kita kena tambah dulu. Ini adalah duration. Maksudnya duration waktu bila buka, waktu bila tutup. Jadi first kali kita tambah dulu. 25 tambah 72. 25 tambah 72. Come on, berapa? Lama tak kira ni. 789, 97. 55 tambah 32. 55 tambah 32. 55 tambah 32. 87. 55 tambah 32. Betul ke? Ezo kecil sikit degree ni. Right. So, apa kita nak buat dengan nombor ni? First kali macam biasa, kita kena buat in close tambah X open sama dengan A. A bahagi 2 sama dengan B. Right. So, total duration in tolak B sama dengan C. Total duration X tolak B sama dengan D. So ABCD ni benar apa? ABCD ni adalah kotak baru untuk table kita. Open close in X. So sini adalah B, sini adalah B, sini C, sini D. Ha. So macam mana nak kira dia? Boleh guna calculator. So bila guna calculator, kita akan kira lah. 72 tambah 75. So sini kita take in data 72 tambah 55 kan. 72 tambah 55 kita akan dapat jawapan 127. 127 adalah A. 127 bahagi 2 kita akan dapat 63.5. So letak kat sini B ni 63.5, sini pun 63.5. Right. So lepas tu total duration in. Total duration in berapa? Ni 97 tolak dengan ni, tolak B, dapat C. So 97 tolak 63.5, ada poin-poin pula. C ni adalah 33.5. C ni jawapan dia 33.5. Right, lepas tu total duration X tolak B. So total duration X adalah 87 tolak juga 63.5. So 87 tolak 63.5, kita akan dapat jawapan 23.5. Kat sini letak 23.5. Okay, jadi nombor baru sekarang yang kita akan pakai adalah nombor ni 33.5. Nampak tak? Lama tak? Ah, nampak. Okay, okay. So nombor baru sekarang kita akan pakai nombor ni. Daripada 25 minyak bergerak, kita pergi ke 33.5. Daripada 72 kita pergi ke 63.5. Dan daripada 55 kita ubah. Nampak, kita ubah. 32 pun kita kecilkan balik kat sini. Tetapi adakah kau akan pakai nombor ni? Tidak. Seperti biasa, aku sentiasa melawan teori. Aku tak akan pakai nombor macam ni. Aku kasi imbangkan lagi nombor dia.
Aku akan pakai sini mungkin 65. Kau akan tolak sini pergi 65. 65. Sebab aku nak kecilkan sikit kat sini. Sebab aku nak bantu dekat lejang overlap ni. Okey, asal sini 63.5. Tapi aku nak pakai 65 lagi besar. Bila sini aku tambah jadi lagi besar, sini takkanlah stay. Sini mesti kecil. Sini mungkin 30. Mungkin 30, sini 65. Sini mungkin pergi 25, sini mungkin pergi 60. Aku akan pakai nombor macam ni. Maksudnya kalau ikutkan dia jadi 30, 65, 60, 25. Aku akan pakai nombor ni. So kalau kita tengok base table pun 65, 30, ha, dekat lagi 60, 25. Aku akan pakai nombor macam ni lah. So lagi kita akan ubah nombor, kita akan pakai nombor macam ni, ha. Nampak? Ikut teori yang aku sendiri tunjuk kat hampa, kita kena kira macam ni. Tapi daripada nombor ni, melalui pengalaman aku yang tak seberapa, baru semalam belajar dial kan, aku takkan pakai 63.5 ni atas sebab overlap minyak terlampau jauh kan. Aku nak membantu scavenging effect. Walaupun sini sepatutnya lagi besar lagi sedap, tapi kalau sini kecil dia macam masuk banyak, nak keluar tu sikit rugi. Jadi kita kecilkan sikit supaya sini dapat besar, jadi dia akan keluar habis. Buat overlap ni susah nak cerita. Aku pernah waktu tu nak pergi race dekat Johor, Pengerang tak salah aku. Daripada Taiping masuk highway sampai Pengerang sembang masuk overlap lah. Kita berbincang kan, kita bincang logik, teori apa segala pak nenek kan. Time tu semua isyak gam bro. Oh sembang sedap lah nyembang kan. So okay, kita akan pakai nombor ni ya. 30, 65, 60, 25. Sebab tu nama sama dah ke. Right, so kita akan ubah dekat engine tu. Macam mana nak ubah marking semua, yang dah tahu gelap benda senang sang. Kau dah tahu diam lah. Kita tunjuk kat orang yang belum tahu. Right, so jom kita akan ubah kat engine tu. Supaya dapat nombor ni. Nombor ni bagi aku lebih best. Jom. Okay, sekarang ni kemana kita nak ubah marking kita tau? Kemana kita nak ubah marking kita? Asal nombor kita sini sekarang ni 72 ni minyak tutup. So, cara aku, kalau yang dah tengok video aku sebelum-sebelum ni, alhamdulillah yang faham boleh die tu banyak dah. Yang boleh die alhamdulillah, aku best juga bila orang boleh die, senang. Jadi tak payah mesej aku dah tanya macam-macam. Okay, so bila kita nak ubah marking ni, kat mana kita nak ubah tau? Kita kena ingat asal buka 72 kat sini. Sekarang ni kita nak pakai 65 dekat sini. Okay, bila mana nombor yang kita nak ubah tu di hadapan nombor asal kita, marking kita kena ke bawah ataupun ke depan. Ya, aku suka sebut ke bawah atau ke depan atau aku sebut nombor je. Aku tak suka sebut evaritat. Sebab bacaan kereta dan motor evaritat tak sama. Sebab putaran enjin tak sama. Okay, so contoh sekarang ni 72. Asal 72. Contoh nak pakai 90. So nombor ni di hadapan ataupun di belakang? Di belakang. Jadi marking tu kena ke bawah, ke belakang. Tapi sekarang ni marking tu kena ke belakang lah. Bukan ke bawah, ke belakang, ke atas. Jadi bila nombor tu di hadapan, kita kena ke depan kena. Sekarang ni kita nak ke depan lah. Asal 72 kita nak pakai 65. Kalau ke teori 63.5. Tapi seperti biasa, aku masuk orang yang gemar melawan teori. Atas sebab-sebab, aku ada sebab sendiri lah. Okay, so kita ubah ke belakang sikit. Ke depan sikit, belakang pula. Daripada 72 pergi 65, 7 degree kita ubah. Minyak 70 tu ini lembut sangat tu. Lembut tu lah engine tu. Okay, sekarang kita tengok. Kena kadang-kadang sekali buat kena 66. Cik, saya kena kemas sikit lagi ni. 1 degree lagi. 1 degree lagi. Okey, ya, kena. Okey. Belajar pula 63. Tak nak pakai 63 tadi. Pakai 65. Okey, kita ubah. Masya-Allah, kena kali ni. Alhamdulillah kena. Jadi, kita kunci terus, baru kita akan ambil data lengkap cam ni terus. Daripada leaf overlap apa segala mak nenek lah. Kita akan ambil terus waktu ni. Waktu ni lah, bukan waktu tadi lagi. Waktu sekarang ni. Belajar. Kadang waktu kita kunci tu dia terlari tau. Jadi kalau boleh apa ni, kena pegang betul-betul lah. Waktu kita kunci tu dia terpenyek sikit tu kan. Dia boleh bergerak-gerak. Okay, kunci betul-betul lah. Kunci betul-betul lah. Seperti ku kunci rinduku padamu. Right. So, baru kita buka table.
Okey, sekarang ni kita buat macam ni lah. Sama lah kan. Ini in, ini X. Aku tak tulis pun orang tahu dah, dah pro dah masing-masing. Okey, cik sangat ni. Aku nak whiteboard besar tu hilang tu. Mana pergi aku tak tahu. In X. Right, lepas tu sini kita ada total duration. Kita ada D. D, D ni apa? D ni degree. Kita ada OL, overlap leaf. Kita ada LV, leaf valve. Kita ada LC, loop center. Itu kita ada LSD lah. Right. So ni data kita akan cari nanti. Bukan kita cari, aku cari hangpa tengok. Betul lah ya tu. Okey, jadi jom kita akan dial. Check balik tepek tau. Kadang-kadang kot tepek tu lari sikit ke apa kan. Lebih kurang lah check. Okey, bagi meter kosong, terus pusing. Tengok. Okay, sekarang ni exhaust buka 64 something tak kena tadi ni. 60 ni. Tak apa, kita ambil je 60. Tapi kita tengok apa yang tak kena. Kau tadi tepek tak betul ke apa kan. Check dulu. 64 itu 60 ni. Tereng-tereng 64 lebih kurang tu. Bawa abaikan dulu, teruskan je pusing. Mana boleh terkembang degree cam ke? Maksudnya tadi ada tersilap. Silap ni kat tepek ni. Okey, sekarang ni minyak buka. Minyak buka apa? Minyak buka 32. Terus hello, 32. 32. Okey. Kita pusing lagi. Kita akan ambil exhaust close. Okey, exhaust close. Check pemicin sama. Exhaust close. Kat mana? Exhaust close 25. Nah, betul ni ada yang tak kena hari ni. Exhaust close 25. Exhaust close tepat seperti aku teka ni. Ini 4 degree ni. Okay, ada silap waktu sebelum nak dial ni, tepek aku tak check betul-betul. Right. Tak apa dah. Cantik kat nombor tu pun. Okey, kita pusing lagi. Dah habis kan, kita akan ambil minyak tutup. Minyak tutup 65. Jadi elok tu nombor. 65. Yo, betul. Kalau ikut kan, dia tak mungkin boleh bertambah tau. Ni atas sebab aku silap tadi lah. Apa ni, mula-mula dial ni, suruh tepek aku tak check betul-betul lah. Dan aku pun malas nak padam video ni. So kita dial terus je. Ni aku tunjuk, kadang-kadang ada kesilapan. Aku pun manusia biasa. Right, so kat sini, kita akan kira apa tau, total duration. Total duration tu kira macam mana? Nak dapat jawapan total duration ni. 32 tambah 65. So 32 tambah 65 apa? 32 tambah 65, 32, 65. 97. So total duration sini adalah 97. 64 tambah 25 9 6 7 8 89. So sini 89. Okay, so D ni apa? D ni ada degree. Degree. So nak dapat degree macam mana? 97 tambah 180. So 97 tambah 180 kita akan dapat 277. 89 tambah 180 kita akan dapat 269. Perbezaan degree hanyalah sekitar 8 degree antara minyak dengan exhaust. Right. So ni nombor kita dapat. Kan. Jadi macam mana nak cari overlap leaf dia? Overlap leaf ni mana nak cari? Sebelum kita nak cari overlap leaf, kita kena tahu overlap tu apa. Overlap tu adalah pertindihan sewaktu mana perakhir lejang buang dan permulaan lejang masukan. So untuk overlap kita akan dapat minyak dulu. Kita ambil maksimum berapa lift dia terus. Tengok tu 1 mm. Cukup 1 mm aku berhenti. Tangan aku letak kat piring. Aku tengok meter je dah. Kita tengok piring pun 2 mm. 1 tu pun kita ambil tau. Sekarang ni dah 2. Nampak tangan aku kena ni pun aku tengok. Hampir-hampir 3 ni. Lebih kurang 3 apa? Memang 3. 3.07. 3.07. 3.07. Right. Lepas tu exhaust macam mana nak ambil? Sama juga. Pusing je bagi habis. Kita ni kadang kalau letak tak cantik, dia memang jarang dapat patah balik kosong. Okey, bagi kosong. Tengok meter exhaust bergerak satu pusingan ataupun satu yang aku berhenti. Aku letak tangan dekat kot piring kat kosong. 2. 2 sampai mana ni? Sampai habis. 2.85. Dia rendah sikit. 2.85. Sebab apa dia rendah? Tengok nombor pun tahu. Ha, ni 32, ni 25, mestilah 32 lagi tinggi daripada 25 punya lift. Ha, tu common sense lah. Ha. Right, so lepas dapat overlap, kita nak cari apa? Kita nak cari ketinggian maksimum
berapa yang ni buka kan. Lift cam tadi berapa? Lift cam tadi lebih kurang 6 point something lah, plus-plus lah sikit je. Okay, mm kan. Sekarang ni berapa lift buff dia? Kita tengok exhaust dulu. Satu pusingan 1 mm, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, habis 9.29 untuk exhaust setinggi 9.29. Okay, lepas tu kita tengok minyak pula. Ha, dia kosong dulu, dia cantik dulu. Okay, kita tengok minyak berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9.6 deng-deng, 9.68. Minyak lagi tinggi pada exhaust. Okay, dah tu dapat LV. Ni bukan BLV tau, lift valve. Kalau nak tulis lift valve pula penuh marker ni tak muat, whiteboard ni tak muat. Sekarang ni kita nak cari LC ataupun loop center. So cara aku mencari loop center adalah ambil angka di piring pada waktu 0.01 sebelum maksimum dan selepas maksimum lift valve. Memang cara loop center ni banyak cara kira, dan jawapan dia lain-lain, teori dia pun lain-lain. Kalau ikut aku, aku pakai macam ni sebab aku lebih bersetuju dengan teori dan kaedah ni lah. Okay, sekarang ni maksimum dia kat situ. Cari LV ni, cari LC ni dia sangat-sangat tricky. Okay, kita akan ambil satu sebelum tu. Okay, kat situ. So sekarang ni kita dapat nombor dekat piring adalah 59 tu. So untuk exhaust lah, 59, 10 mikron sebelum maksimum lift. Tu dia naik, dia turun. Kita dapat kat situ sekarang ni nombor dia adalah 72. So 72. Okay, macam mana jalan kira dia? Jalan kira dia macam ni ya. 59 tambah 72, 9, 10, 11, 11, 5, 6, 6, 6, 12, 13, 131. 131 ni bahagi dengan 2. 131 bagi 2 kita akan dapat 75.5 lah. 75 ada 65. 65.5. Nah, itulah 65.5. Kita boleh tekan calculator juga. Salah benda ni. So tekan sini. Kenapa? Aku tak nampak. Tak nampak kan. Tak apalah, aku kira aku jelah. 59 tambah 72. 131 bahagi 2. Ha, betul lah 65.5. Okey, 65.5 ni luar, tak cukup ruang ni sebenarnya. Ha? Lepas LC kita ada NO dengan NI, silap. Kita ada NO. Allah, salah kali pula dah. Luar, lama tak buat video dial. Gagap-gagap dah. So lepas LC kita ada ni NO, nombor outside NI. Buat ada LSA. Okay, 59 tambah 72 dapat 131. 131 bagi 2 kita dapat 65.5. 65.5 ni adalah nombor outside, 65.5. So nombor inside dia dapat mana? Kita tengok dalam piring ni. Kita tengok sini, 65.5. Kita letak 65 lah. 65 kita dapat 65 kita dapat 115. So 0.5 kita akan dapat jadinya 114.5. 114.5. Mana dapat 114.5? Senang je. Kalau pening tengok nombor piring ni, tolak je kat sini. 180 tolak 65.5, kita akan dapat jawapan 114.5. Saya boleh tekan calculator sekarang. 180 tolak 65.5, kita akan dapat 114.5. Itu kalau pening tengok nombor dalam lah. Kadang-kadang orang pening tengok nombor dalam. No, ini adalah shortcut aku ni sebenarnya. Aku tak ada ajar ni, tapi aku buat shortcut je lah. Aku sejasa cari shortcut. Yang orang yang ajar aku marah orang, menang saya shortcut sang. Anak muda. Okay, lepas tu kita ambil minyaknya pula. Berapa loop dia? Okay, kita main dulu. Kat mana paling tinggi dia duduk? Oh, ni tak kena kat line, jadi aku ubah. Satu sebelum dia 70. Oh, ngam-ngam 70 duduknya ha. Sini 70. Naik, 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 turun. Nah, naik turun bunyi pun 60. 60. Mau dekat kan. Sini 70, 72. Ni 60, ni 59. Maksud 70 tambah 60 dah buat apa? 70 tambah 60 kita akan dapat 130. Oh, dekat ni. 130 bahagi 2 kita akan dapat 65.
65 tengah-tengah kita dapat 115 laju terus. Sebab apa 115? Tengok dekat piring ni. Pak sini 65. Eh sini nak surat sorry. 65 sini. Ha 65 sini. Hai ni minyak tu 65 sini. Tadi 70 60 sini, tengah-tengah ada sini. Tengok nombor di dalam. Kita akan dapat angka 115. Jadi cam ni memang LSA dia macam cantik lah. 115 gila babi ni. Panjang nafas ni. Okay, so LSA dia macam mana? Kalau tengok daripada sini, kita akan dapat lah. Satu angle duduk kat sini. Jangan duduk kat sini. Satu angle duduk ni. Dekat-dekat dah. 115 lebih kurang. Berapa beza dia hanya setengah degree. So memang cantik lah kedudukan loop tu. Memang tidur tu cukup cantik lah. Right. Macam ni lah kedudukan. Marking barat cam tu duduk macam ni. Kalau tak nampak kita letak macam ni. Jadi maximum loop dia pada angle actual dia kat sini duduk kat sini antara dua-dua. Ni tak payah pening fikirlah sebab topik ni dalam sangat kalau nak sembang. Aku pun tak mungkin aku akan buat video sama tu sebab dalam kelas pun aku jarang cerita benda-benda topik berat-berat ni. So sekarang ni apa conclusion kita dekat di die cam ni? Conclusion kita sejak ha. Okay, so tadi alhamdulillah kita dah berjaya mendial cam ni, cam color pink marvelous kan, menggunakan KESPI, menggunakan rokaan Modena GT18. So first kali aku tekan kat ampa lift cam ni, kita ukur tadi dapat lebih kurang 6mm. Tapi perasan tak berapa livah dia? Livah sebenarnya 9.68 dengan 9.29. So perbezaan memang jauh lah, melebihi 3mm perbezaan di antara daripada lift cam ke lift buff atas perkiraan. Sebab apa jadi macam tu? Sebab rocker arm dia ada rocker arm ratio. Tak nak cerita panjang rocker arm ratio sebab aku dah buat video dah pasal rocker arm ratio, jadi boleh rujuk kat situ lah. Alhamdulillah mudah nampak, mudah. Sebab apa aku buat video YouTube? Bukan sebab nak jadi YouTuber, bukan sebab nak orang kenal. Tak nak pun benda-benda tu, orang tak kenal lagi. Alhamdulillah lagi senang hidup juga sebenarnya. Hanyalah atas sebab bila orang tanya, aku mudah nak bagi jawapan ke orang. Sebab kadang kita tengah sibuk kerja, orang duk push-pushannya. Kerana kita mood tak cantik, makan maki kan aku. Jadi bila aku buat video kat YouTube, aku bagi link, tengoklah kat situ. Jangan kata tak faham. Sebab alhamdulillah setakat ni kebanyakan orang bagi tahu tengok video aku faham. Sebab aku cerita secara perlahan-lahan dan buat pelan-pelan. Kalau tak faham video ni, tengok video lain, tengok video lain. Banyak video. Ada 30 lebih video. Aku boleh rujuk kat situ lah. Okay, so apa conclusion kita dekat data cam ni? First kali kita tengok, nombor asal dia macam ni kan? 25, 70, 55, 32. Okay, bawah ni nombor dia tak betul sebab ada silap sikit tadi. Tiba-tiba degree dia bertambah pula kan. Dia tak tahan tu, bertambah pula degree. Okay, so kita tengok cam ni. Bila kita kata cam yang berbuka pada 32 tutup 65 untuk minyak, dan exhaust pun 64 tutup 25, cam yang berduration macam ni, nombor buka tutup macam ni, dia memerlukan compression ratio yang tinggi ataupun dia memerlukan daya yang tinggi. Nah, maksudnya jangan motor standard minta cam macam ni. Memang aku tak tahulah korang isap gam ke apa kalau macam tu. Jadi untuk cam yang berduration macam ni, jangan kata ESPI, budak LC pun pening tengok. Sebab kalau LC, why suku lah, sebut why suku. Why suku kalau cam pakai nombor macam ni pun dia orang pening. Jangan rasa rendah diri bila kita pakai ESPI. Why suku pun kalau bagi cam macam ni pun pening. Jadi kalau ESPI yang pakai cam macam ni, alah cam korang, kita pun pakai sama lah. Jadi kalau yang buat why suku, berapa tinggi lift bar korang? Ni 9.68, ambil ESPI je. Ni orang gila babi dia ni bukan manusia ni. Okay, untuk nombor cam yang macam ni, orang tengok degree 277, 269, 269 pun kita boleh kata 270 dah. Degree yang besar macam ni memerlukan, macam aku beritahu tadi, compression ratio yang tinggi. Kita perlukan daya enjin yang tinggi, maksudnya bukan enjin standard. Dan untuk orang yang nak set up cam macam ni, selalunya orang yang pakai cam macam ni, dia takkan tanya orang lah. Dan yang pasti dia bukan pemain PMP lah. Dia jenis seorang yang berakar panjang. Dia seorang yang kreatif. Dia sentiasa mencari cabaran baru. Dia suka nak setting, asal motor ni tak jadi, setting sampai dapat. Untuk pakai cam macam ni perlukan orang macam tu. Susah cakap. Kalau jenis pemain beli bahan Lazada, Shopee, balik PMP, tak laju, komplain kat Facebook, jangan minta cam macam ni. Kalau kau minta cam macam ni, aku confirm meletup enjin. Meletup tu enjin. Sebab bukan PMP nak pasang, bukan PMP. Dan spring valve pun bukan harga RM20-30 bila kata lift tinggi setinggi ni. Untuk ESPI setinggi ni babi dah namanya. Jangan kata ESPI, LC pun pening dah kalau tinggi ni. 9.68 ni, kalau grup LC, Y suku pun pening, RS pun pening dah ni. 9.68 tu tinggi dek oi. Rendah tu, tinggi tu. Dia orang pun pening cari spring. Jadi kalau ESPI yang pakai ni memang untuk motor yang high performance lah.
Dan nombor data macam ni, bila kita kata degree besar, enjin kita tu berada dalam keadaan kebocoran. Bila bocor, enjin tu lembut, enjin tu smooth. Jadi sebab tu perlukan kompres yang tinggi untuk tekan daripada kebocoran tadi, untuk tekan power band yang panjang-panjang terbuka tu, atas sebab degree besar. Jadi untuk nombor macam ni, dia akan bermain di sekitar RPM atas, RPM tinggi. So, bila nombor macam ni, dia punya idling pun tinggi. Idling waktu idling tu macam motor kita hidup, RPM berapa? Kalau motor normal 1000 RPM. Tapi untuk nombor cam yang pakai macam ni, bukan 1000. 1000 mati motor. Dia boleh jadi 2000. Baru motor tu stabil hidup. Maksudnya kalau kita tengok motor yang performa punya motor, idling dia pun jadi memang tinggi lah. Kita tak nak cerita pakai RP control ke, buat timing kuda, babi ke apa ke, tak nak. Tak nak pening-pening lah. Kita cerita atas perkiraan cam dulu. Lepas tu kita tengok dekat overlap lift dia. Overlap lift dia 3mm tinggi ni. Ini yang mempengaruhi kita punya idling. Rabak tak rabak idling kita atas sebab dekat sini. Sebab overlap lift kita ni. Itu sebab yang idling tinggi tu. Tinggi kan. Dan nombor yang macam ni, lift bar macam ni, dengan kadar nombor yang padanan macam ni, cara macam ni keluar dia enjin tu menekan. Dia tak terlampau lembut. Kalau ikutkan ni lembut, tapi atas sebab sini besar, sini pula tinggi, dia yang lebih efek kat sini. Sini tinggi, dia mampu menekan motor tu lebih kuat. Walaupun dekat sini sepatutnya dia buoy, faham bahasa buoy, dia lemah sebab dia bocor, sebab sini besar. Tapi dia masih mampu atas sebab sini tinggi. Sini tinggi. Sebab kalau untuk Aspire 277 ni jarang orang buat tinggi ni, selalu orang buat 8.5. Nah, ni saja halalang nak buat bagi terus. Halalang nak buat bagi terus. Tengok. Degree 277 lift berapa? 9.68. Jangan tanya spek apa nak pakai kat cam macam ni. Sebab cam macam ni dia tak, orang yang pakai cam macam ni dia tak tanya spek dah. Dia minta dia tahu dah nak pakai spek macam mana. Sebab cam macam ni aku lebih spesifikkan kepada orang yang bukan PMP. Memang cakap terus terang, kalau terasa macam bahasa aku kerek ke apa, terpulang lah. Tapi macam mana cara aku nak bagi yang faham, melainkan cara cakap secara kasar. Aku terpaksa cakap secara kasar supaya yang senang. Sebab orang nak maki aku ke, nak kata aku ni poyo ke, tak kisah. Dan ni yang faham, dia yang faham lah sebenarnya. Apa faham? Cam macam ni bukan PMP. Aku sendiri pun kalau orang order cam, dia macam dia dah tengok video, dia mula faham sikit, dia minta cam, bagi dime. Bila aku dengar 60 belakang, aku dah takut dah sebenarnya. Betul tak betul ni kan? Kalau kata minyak tutup 60, sini nak 20 pun bukan senang nak setting dah. Bukan senang nak setting dah. Kalau 20-60 pun bukan senang. Dia start 250 ke atas, dia dah mula bukan senang dah nak setting. Tapi kita kena ingat, bila hasil usaha kita banyak, hasil kita pun insyaAllah banyak. Kita akan dapat lebih cantik performa motor dekat situ. Untuk motor dual valve, 25 ke atas tu pun dah gila dah sebenarnya. Sebab tu kalau orang dah macam nak gila, kata rendah sikit gila tu, jangan tinggi sangat gila tu, ke bawah sikit. Kita bagi kan degree 25 dulu, try dulu setting. Kalau 25 pun macam gagap-gagap sikit, kalau kita bagi 26 tu lagi balik awal, memang tak dapat setting lah. Kita nak elak benda tu sebenarnya, bukan kita nak sembang pandai. Kadang orang ketegak ni, sembang pandai lah, bagi tu. Aku biasa lah jumpa orang macam tu, aku bagi je 27. Seminggu datang balik, tak boleh setting lah. Cuba cakap, kita cuba bantu orang, tak tahu lah macam mana kita nak bantu. Jadi sebab tu jangan marah belum tanya, boleh setting tak? Kenapa? Abang ni kerek tu, ingat saya siapa? Aku tak peduli kau siapa. Kalau beli barang lain, customer always right. Tanyalah satu Malaysia punya jual cam, berapa ramai yang jual cam dalam Malaysia ni? Adakah customer always right kat hampa? Tak. Sebab apa tau? Bila kita buat cam macam ni, harga ni bukan murah ni. Ini bukan harga 200 punya cam ni, bukan. Mahal lagi. Bila kita tahu orang susah cari duit. Orang susah cari duit. Kita tahu kita ni pun susah cari duit. So bila kita jual cam, kita pun ada rasa tanggungjawab. Maksudnya kita cuba bantu orang tu supaya dapat setting. Tapi kalau minta cam macam ni, semang lah, dahsyat lah. Minta cam macam ni, kita bagi, bang, sangkut orang tak boleh pusing. Habis lah. So, kita tahu dia tak cukup, belum bersedia untuk pakai cam segila macam ni. Sebab cam macam ni memang gila babi dah ni. Ni bukan kategori low cam, high cam dah. Tak. Habis lah, jangan semang low cam, high cam. Semak lah dengan ayat tu. Tu pun ada orang marah pula, semang pandai lah. Tunjuk. Aku dah tunjuk lah dekat dial. Nampak? Ni data cam. Data cam ni merubah karakter cam, merubah respon cam. So, daripada situ semuanya, bermulanya kisahnya cam ni dekat situ. Bukan daripada low cam dengan high cam. Detih nak sebut juga sebenarnya. So, kalau cam ni nak panggil apa? Cam tidur, cam overdose aku panggil. Cam overdose lah, dia punya look terlentang. So, ini data cam tu. Kalau kita tengok, kat sini dah, LC dia 115 tu. Nampak, punya center tu. Lambat ni, lambat. Memang top speed ni, cam jenis ni top speed. RPM tinggi ni. Kita tak kata highway, kita kata RPM tinggi. Kita tak kata highway pun, kita kata RPM tinggi. Jadi power band dia memang panjang, nafas cam memang panjang. RPM dia main atas ni, dia tak main RPM kecil anak 4,000-5,000 dah. 4,000-5,000 tu baru permulaan untuk dia.
menekan segala power yang dia ada kan. Dan cam macam ni memang macam tu lah nombor dia. Sebab kadang orang cakap full stroke ni power dekat cam je, habis head tak ada function ke, lubang apa semua tak ada function ke, semua bersangkut paut. Kalau semata-mata cam motor boleh laju kan, aku boleh cakap macam ni lah, kalau semata-mata cam je motor boleh laju, pergi pertandingan MUAC siapa nombor satu beli cam dia, pasang kat motor orang, laju tak laju? Laju, mampus tak laju. Sebab apa? Sebab semua benda bersangkut paut. Tu cerita dia ni. Pergi bengkel sembang sembang pasal nombor cam kat pemain-pemain tu tahu. Kita baru tahu sikit. Jangan kejutan berdaya sangatlah. Minta tu je. Minta tolong sangat. Tu pada pemain kat luar yang terkesan dengan hasil video aku yang menyusahkan apa, aku minta maaf sangat-sangat kat apa. Cakap tu terang je. Kan. Sebab benda ni macam aku beritahu mula-mula, nak tahu betul, kita boleh tengok, kita boleh baca, kita boleh cuba nak memahami. Tapi untuk memahami sebenar-benarnya, kita kena buat dan rasa, kita kena feel benda-benda tu. Baru kita boleh kata, okey, aku faham. Aku tahu belum cukup lagi, aku kena tahu dan faham, baru betul. Itulah, merepek panjang, lama tak buat video. So, aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Sekali lagi, aku minta maaf sangat-sangat dekat pemain-pemain yang terganggu dengan video aku. Sebab macam menyusahkan kerja hampa, aku tahu, minta maaf. Itulah, malu lah sebenarnya pun. Untuk video kali ni, itu saja. InsyaAllah next video, video pun aku tak ada idea lagi. Musim-musim PKP ni beku sikit dah, duduk rumah makan tidur je. Kan? So musim-musim PKP ni, ha, pakai baju pun fight COVID. So aku harap semua tolong ikut arahan pihak berkuasa dan dapatkan maklumat, sumber maklumat tu daripada sumber yang betul. Ni asal dapat WhatsApp je, share habis semua, share. Entah betul entah tidak, pemain hantam je share. Kadang orang suka bila terkenal melalui share ni, tapi janganlah. Kita kalau kita tak membantu, kita jangan menyusahkan orang. Simple je kalau aku. Kalau kita tak boleh nak bantu pihak hospital, tak bantu orang lain, kita duduk diam lah kat rumah. Tak payah nak kacau-kacau orang, share benda-benda tak ketahuan. Dan bila kita tengok ada orang menderma kat pihak hospital, macam buat apa, cover muka lah, shield lah apa semua tu, tak payah pula kau mesej dia. Kau pandai-pandai buat kerja, kenapa kau nak jadi YB ke apa? Tak payah. Dia nak tolong, hantar kat dia. Kau tak nak tolong apa, kau duduk diam sudah. Kau tolong diam je bila kau tak nak tolong. Mudah je. Tolong jaga keselamatan masing-masing, berada dekat rumah, jangan keluar. Kalau sangkut 1000 duit macam mana, habis duit bantuan. Habis duit bantuan guys. Okay, itu saja untuk video kali ini. Minta maaf merepek panjang, macam biasa video aku jadi panjang merepek. Tapi tolong ambil apa yang aku merepek tu, dalam merepek insyaAllah tu adalah nasihat aku, dan memang itulah cara aku, dan aku pun belajar macam tu. Setakat ini saja untuk video kali ini. Kalau ada video aku terkurang ke apa, macam tak dapat faham, boleh rujuk video sebelum-sebelum ni, banyak dah video. Tolong rujuk balik video lama-lama aku, insyaAllah apa boleh faham. Sebab video tu waktu tu tengah rancak buat video kan, 2 minggu sekali ada video. Sekarang ni aku kurang buat video, jadi mungkin ada benda yang aku termiss, aku terlampau cepat ke apa ke, minta maaf. Dan kalau seandainya percakapan melalui video kali ni yang apa terasa macam aku kasar ke apa, yes, aku memang kasar. Sebab aku letih nak jaga hati orang, so aku straight forward je terus. So kalau ada yang kaki sentak, aku nasihatkan tolong jangan tutup video aku dah. Sebab seterusnya sentiasa akan aku dengan cara aku, cakapan aku kasar. Kalau nak rasa sentak sang, cakap lembut-lembut, pergilah jumpa orang lain. Jangan tengok video orang lain, jangan tengok video aku. Sebab cara aku kasar, orang dapat faham. Itu yang paling penting. Yang penting faham. Kau nak hantam aku ke apa, aku tak salah pun. So, minta sama-sama doakan supaya negara kita bebas daripada wabak COVID-19. So habis je virus COVID-19, bila kerajaan dah amankan semua, insyaAllah aku akan buat video video baru. Dah kapal tu pulang waktu tu, dah aku akan bagi tahu terus cara macam mana kau nak join kontes, nak join kelas degree with secara percuma. Makan minum semua aku tanggung, berak cangkung sendiri, tempat tidur cari sendiri, pengangkutan semua sendiri. Aku hanya sediakan kelas, alat-alat, maka aku beli baru nanti. Makan minum semua aku sponsor lah, insyaAllah ada rezeki lebih kita kongsi sama sikit. So itu je lah kalau mampu tolong kat apa. Right, so sekali lagi ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang sudi tengok video aku tanpa jemu-jemu, tanpa skip, yang download tak ada masalah. Kalau boleh jangan skip, sebab kalau korang skip, video aku panjang kan, 30 minit korang skip, 5 minit, korang tak dapat. Bukan kata tak boleh sikit iklan, tak pun. Jangan skip, sebab ada benda yang aku cakap, mungkin korang terlepas, rugi lah kat situ kan. So, tengok sekali. Right. So ini saja bantuan aku kat hampa, ini saja cara aku boleh tolong hampa. So, tak ada benda nak cakap lah. Itu sajalah untuk video kali ini. Sudahkan video kali ini dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.